السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Salam lebih bersama di Syahrudin sedang mendengar ini Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kali ini kita menyambung kuliah tafsir Musyiq 102 daripada surah Taubah. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul 'azim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang buruk. Moga-moga Allah SWT menerima taubat mereka. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kuliah tafsir yang terdahulu, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah pun membincangkan tentang kedudukan mereka yang mempunyai dalam diri sifat atau penyakit, simptom nifaq. Jadi dalam ayat yang berikutnya yang sedang kita fokuskan sekarang, Allah menjelaskan keadaan orang munafik, sedari yang dimuliakan Allah sekalian, menjelaskan tentang orang-orang beriman yang berdosa kerana tidak ikut berjihad lantaran sebab malas dan cenderung untuk bersenang lena. Ini merupakan golongan yang beriman tetapi dalam masa yang sama mencampur adukkan perbuatan iman ataupun keimanan itu dengan sifat-sifat yang boleh membahayakan keimanan itu sendiri. Mereka beriman, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, mereka ni masih lagi melakukan dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang tegak oleh Islam. Saya ni rahmati dan dikasih Allah sekalian. Mereka mengakui bahawa dosa mereka tetap lakukan terhadap Tuhan mereka. Mereka memiliki amal-amal yang saleh. Tapi dalam masa yang sama mencampur adukkan dengan dosa-dosa tersebut. Jadi status mereka ni selagi pendengar yang dimuliakan Allah sekalian adalah bergantung sepenuhnya kepada kemaafan dan keampunan oleh Allah SWT. Walaupun ayat ini turun berkenaan dengan golongan yang tertentu, namun ianya tetap berlaku umum bagi setiap orang yang berdosa dan suka mencampur adukkan amalan mereka yang baik dengan perbuatan-perbuatan tabiat-tabiat yang buruk. Sesuai Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ayat wa akharuna yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ia melibatkan semua manusia. Walaupun secara khusus para ulama asbabun nuzul menjelaskan perkara ini berlaku kepada Abu Lubabah dan beberapa orang sahabat yang tidak ikut terlibat dalam perang Tabuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama tafsir mengatakan Abu Lubabah ni dengan 5 orang yang lain. Ada yang mengatakan beliau dengan 7 orang yang lain. Ada yang mengatakan beliau dengan 9 orang lain yang lain. Perkara ini juga disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir. Jadi bila Nabi SAW pulang ke Madinah dari perangan Tabuk, ini beberapa orang sahabat yang gagal menyertai rombongan jihad itu telah mengikat diri mereka pada tiang-tiang masjid dan bersumpah tidak boleh membukanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara pergi ke Masjid Nabi di Madinah, saudara melihat dalam raudhah ada tiang taubat. Tiang taubat ni dekat dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu tiang. Ini adalah antara tempat dimustajabkan taubat dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah rebut peluang apabila kita berada dalam Masjid Nabawi untuk masuk ke raudhah pada waktu-waktu yang dikhususkan kepada perempuan mana waktunya. Saudara boleh melihat jadual mengikut bentukan yang telah ditetapkan. Ini disebut oleh
فضيل الدكتور أبو الباسيت بن عبد الرحمن لو ستوب كوبلياوي متاجو مدينة لبيها نمسيارة dan pembukuni sering dimulik Rasulian terimbang perjalanan menunaikan ibadah umrah ataupun haji itu tidak sempurna kerana kita tidak nampak apa yang berlaku di sana, apa yang dijelaskan oleh penulis dan mempunyai secara amat, dan saya galakkan secara untuk membacanya dan hadiahkanlah dia kepada sesiapa yang nak pergi ke Tanah Suci mengerjakan ibadah umrah ataupun haji. Melengkapkan buku Madinah kelebihan dan sejarah ni adalah buku Mekah kelebihan dan sejarah. Kedua-dua buku ni penting untuk memastikan perjalanan ibadah haji dan umrah itu menjadi lebih sempurna. Kerana buku ini berilustrasi, mempunyai penerangan, penjelasan yang cukup konkret dengan hujah, dalil dari sanad-sanad yang sahih dan bergambar pun. Jadi, Abu Lubabah dengan sahabatnya yang berjumlah mengikut persisian para ulama' ni di antara 3 hingga 9, mereka telah pun mengikat di masing-masing ketiang itu untuk mohon kepada Rasulullah SAW agar meminta kepada Allah keampunan atas kesilapan yang berlaku. Jadi tiang taubat ni salah satu tiang yang terdapat dalam raudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat Masjid Nabi ni kapetnya warna merah, tapi kapet bahagian raudah ini warna lain. Tiangnya pun warna lain dan ditandakan ini merupakan mimbar Rasulullah sebagai contohnya. Sila ini mulai kat Rasulullah. Imam Ibn Kathir dalam Sahih Tafsir Ibn Kathir meriwayatkan satu riwayat daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Atani lailah atiani fabta'athani fantahayna ila madinatin madinatin bilaban zahabin waladin fibbatin fatalakana rijalun syatrun min khaltihim ka'ahsani ma'an tara'in wa syatrun ka'akbah ma'an tara'in qala lahum idhabu faka'u fi dhalikan nahab." Ini mulai kat Rasulullah. فوقعوا فيه ثم رجعنا قد ذهب إليهم ذلك السوء عنهم فصابوا بأحزن سورة قال لي هذه جنة أدن وهذاك منزلك قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. لم يسبر الحديث الصحيح رواية البخاري ومسلم. Semalam aku bermimpi didatangi oleh dua orang malaikat. Kemudian keduanya membawa aku hingga sampai ke satu kota yang batanya dibuat daripada emas dan perak. Lalu kelihatan di situ orang-orang yang separuh tubuh mereka ni sebagus, sebaik yang pernah kau lihat. Namun separuh tubuhnya lagi seperti seburuk-buruk yang pernah kau lihat. Kedua malaikat ni berkata kepada mereka, "Pergilah dan turunlah ke dalam sungai itu." Mereka pun turun ke dalamnya. Kemudian mereka kembali lagi kepada kami sedangkan keburukan setengah badannya telah hilang dari mereka dan kelihatanlah mereka ini menjadi baik, sebaik-baik rupa. Kedua malaikat itu berkata kepadaku, "Ya Rasulullah SAW, ini adalah syurga adil dan ini adalah tempatmu. Golongan yang kau lihat setengah badannya bagus dan setengah badannya buruk itu, mereka itulah orang yang telah mencampur adukkan amal saleh dengan amal yang buruk. Lalu Allah SWT mengampunkan mereka." Sering ini mereka maksudkan. Jadi ramal perkara yang baik, yang baik buat, yang buruk pun buat, InsyaAllah Allah SWT ampunkan dengan syarat dari taubat nasuha. Syarat kepada keadaan fizikal seseorang itu di akhirat disempurnakan oleh Allah SWT seperti yang jelas dalam hadis ini adalah dia bertaubat dengan taubat nasuha. Jangan pula amalan kejahatan mengatasi amalan kebaikan. Jangan jadi seperti disebut dalam hadis muflis. Muflis ini bukan man la dinara lahu wala dirham, bukan seorang yang tidak ada sedinar ataupun sedirham, sekupang ataupun seringgit. Tidak, nilai di sisi Allah SWT mengatasi lebih besar daripada apa yang nilai oleh kita. Iaitulah golongan yang dahulu datang di dunia melakukan kebaikan yang banyak, malangnya di akhirat besok disebut-sebut orang, diungkit-ungkit orang kejahatan yang pernah dilakukan kepada mereka. Lalu Allah SWT telah pun menarik kebaikan itu untuk diberikan golongan yang pernah diumpatnya, dia zaliminya, dia aniayainya. Lalu tinggallah dia makin hari makin berkurangan pahala yang pernah dilakukan dahulu, semuanya diambil orang. Malangnya apabila habis sekalipun pahala yang pernah dikerjakan, masih ada lagi pihak yang menuntut kezaliman pernah dilakukan terhadap mereka di dunia dahulu. Apa yang terjadi sekarang?
Akhirnya Allah SWT telah pun memberikan keburukan orang tersebut kepadanya, lalu timbunlah kejahatan orang pula yang dipukul darinya. Inilah dia golongan yang muflis. Pernah kita bincangkan dahulu perkara ini dalam surah Al-Araf yang lalu. Sila ini menikah pastian. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini, Allah SWT mengajar kita bagaimana ketentuan golongan seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka. Ada perkataan yang kita belajar dalam bahasa Arab, asallahu an yatuba alaihim. Asa, asa ni kalau kita rujuk kepada bahasa Arab maknanya mudah-mudahan. Moga-moga. Ia mengandungi harapan. Masih ada harapan bahawa orang yang seperti itu akan diampun oleh Allah SWT. Sebab mereka telah pun mengakui, mereka ni telah membuat satu koreksi, melakukan muhasabah, penelitian atas mutu amalan mereka, dan mereka merasa tidak puas atas kekurangan diri dan kecelaan yang pernah lakukan itu. Mereka tahu bahawa amalan baik yang dicampurkan dengan amalan buruk dan nantinya akhirnya akan buruk. Lalu Allah SWT memberikan kepada mereka ni harapan akan mengetahui mereka, mentabat iman mereka naik dalam kumpulan golongan yang mengikut dengan baik, yang pernah kita bincangkan sebelum ini dalam ayat yang lalu. Sedangkan ini boleh kalau selian. Jadi dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW ini dipanggil sebagai sahajukun as-sahajukun, yang golongan-golongan yang awal. وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Jadi golongan yang kemudian ini, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Kata Tahir bin Ashur dalam ayat ini menunjukkan bahawa di kalangan yang lain daripada as-sabiqun al-awwalun ini ada lagi. Dan kita dah belajar bukan? Wasabiqun al-awwalun ni golongan pertama. Kemudian waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Ini yang kedua. Kemudian lagi yang ketiga, wa akharun i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka ni cuba baik dan masa yang sama kejahatan diri itu tak dapat diatasi, kadang-kadang kepentingan syahwat mengatasi kepentingan akal dan iman. Tapi dalam diri masih ada lagi iradah, masih ada lagi kemahuan, kesedaran, mengakui kesalahan, azam yang teguh untuk membebaskan diri daripada pengaruh sifat dan talian yang buruk itu. Maka disambutlah pengharapan mereka itu oleh Allah SWT dengan penegasan pada hujung ayat ini, Inna Allah ghafuru ra'im. Sesungguhnya, inna, inna ni satu tauqif. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dengan janji pemberian ampun, maka amalan yang buruk beransur menurun. Dan dengan bimbingan sifat Allah SWT yang maha baik, yang maha sempurna, mudah-mudahan meningkatlah diri, melaluilah proses latihan, akhirnya menjadi satu adat kebiasaan untuk menjadi orang yang baik. Dan moga-moga dengan kurnia Allah SWT dapatlah dicapai darjat yang kita telah bincangkan sebelum ini. As-sabiqun al-awwalun walladzina taba'uuhum biihsan. Mudah-mudahan dengan sifat iktiraf yang ada dalam diri itu, merasai kekurangan diri, maka dapatlah dia menjadi orang lebih sempurna. Sekali ini menikah pastian, kita tidak tahu amalan kita yang mana yang akan layakkan kita masuk syurga, bukan? Sebenarnya kita masuk syurga ini bukan soalan kita, tapi soal rahmat Allah SWT. Sebab bacalah kitab yang namanya Rikasan Riyadus Salihin. Riyadus Salihin adalah satu kitab yang besar. Kalau kita tidak mampu baca Riyadus Salihin, bacalah Ringkasan Riyadus Salihin yang telah pun direkaskan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabahani. Baca sudah malam-malam sebelum tidur, kumpulkan anak, anak kita, isteri, dan bacakan untuk mereka satu hari mutiara hadis pilihan daripada ringkasan Riyadhus Salihin. Moga-moga kita akan mengerti jalan proses untuk menjadi orang salih ni berliku-liku senang. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Kita telah bincangkan bagaimana proses tersebut dalam peratus-ratus anak tangga yang telah pun tersedia itu, yang mana yang dapat kita lakukan, cubalah buat yang mana yang mampu. خَيْرُ الْأَعْمَالِ إِنَّ اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَى. Sebaik-baik amalan di sisi Allah itu berkalan dan mustikir. Jadi bila kita buat perkara ini, lama-kelamaan dia menjadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, ini rutin. Dia menjadi satu benda yang telah mendarah daging.
Alangkah indahnya hidup kalau ayah dan ibu melaksanakan perkara ini dan hanya diikuti, dijadikan contoh bagi anak-anak. Bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dilakukan. Syawas saya penunglah pada satu kata-kata yang sering disebut oleh orang Arab, "Watashabbahu ilam takunu mithla tashabbuha lirijali falahu." Menyerupailah kamu dengan sesetengah golongan yang saleh. Walaupun kamu tidak sama seperti mereka, tapi menyerupai orang-orang yang saleh itu sudah pun satu kemenangan. Renungilah kata-kata ini sekali. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi bincangan ini. Kuliah datang. Allahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.